Pesan Abah cuma satu saja, jaga kesantrian. Kalian pulang bukan orang yang KTP-nya bukan santri. Abah sebut KTP ya, kartu identitasnya bukan selain santri, tapi santri kalian. Jadi sikap, akhlak, habit, begitu kan. Perilaku keseharian harus menunjukkan santri. Sinar penuh harapan tumbuh dan mekar di timur Priangan, bingkai jiwa benteng diri berlandaskan tuntunan ilahi. Santri Aljauhari, ilmu diaji, amal dibakti. Kami santri Aljauhari menuju cerdas multi dimensi. Pesan Abah cuma satu saja, jaga kesantrian. Kalian pulang bukan orang yang KTP-nya bukan santri. Abah sebut KTP ya, kartu identitasnya bukan selain santri, tapi santri kalian. Jadi sikap, akhlak, habit, begitu kan. Perilaku keseharian harus menunjukkan santri. Bahkan kepada laki-laki, Abah sarankan pakai sarung, pakai peci kemana-mana. Jangan pakai jeans, pakai sarung, pakai peci itu tidak menjadikan Anda jatuh martabat. Jadi satu, identitas, santri, siap? Siap jaga identitas? Ibu santri, mulut santri, gerakan santri, amalia santri, jangan sampai ditinggalkan. Kamu di sini santri, di luar juga ribur santri. Di sini santriwati, di luar. Kalau di luar main HP, boleh gak apa-apa. Tapi HP santriwati. Ya. Yang story nanu alus. Yang TikTok nanu alus. Gitu. Gus lobatnya yang TikTok nu tebalik nama. Aneh, aku mau nu balik nama. Dari cara main TikTok mah mungkin lah. Balik ke imah geus kana HP pasti nanti. Abah tidak melarang, yang Abah larang kalian pakai HP di pesantren, benar. Kalau pulang silakan, tapi jaga identitas pesantren meskipun di satu itu. Yang kedua, ini yang terakhir, yang kedua, sholat. Jangan sampai ada laporan dari orang tua santri. Pesantren kente sholatnya kudu di gubra-gubra. Itu bikin malu. Coba mau tanya, satu hari berapa jam? Sholat berapa menit? 5 menit dengan dikirnya 10 menit. Sebut aku dikirnya 3 kali 5 menit. Berarti kan 5 kali 5 berapa? Setengah jam dah? 1 jam dah? 2 jam dah? Diberi waktu oleh yang punya waktu, diminta waktu yang oleh yang punya waktu, hanya sekitar 25 menit saja susah. Santri Aljauhari harus tetap sholat di awal waktu, sholat di awal, sholat di awal, sholat di awal. Bapak saya pak sholatnya 1:30, aku mana yang pak ayo sholat. Usahakan laki-laki kalau tidak uzur di masjid. Dakwah kalian kepada tetangga, kepada yang lain, bukan dengan ceramah, gogorokan, san waktuna.
Saya menang ijazah ti Abah. Ya menurut menang ijazah ti Abah pek gorokan. Tugas kalian di rumah adalah dengan sikap, dengan perilaku kesantrian. Insya Allah nama besar Al-Johari di tangan kalian. Nama besar Al-Johari ada di tangan kita, ada di tangan Anda, ada di tangan santriwati, santriwan. Jatuhnya Al-Johari ada di tangan kalian juga. Nanti ke orang tua dibikin ini, ke orang tua dibikin edaran, tidak boleh santriwati keluar rumah tanpa didampingi oleh orang tuanya. Jadi di sini ketat, di rumah harus lebih ketat. Masa di sini ketat? Kamu itu bukan anak saya secara biologis, tapi secara tanggung jawab kamu adalah anak saya ketika di Al-Johari. Tapi ketika kalian sudah keluar dari Al-Johari dalam artian libur atau apa, maka sehelai rambut kalian, setetes darah kalian adalah tanggung jawab orang tua kalian. Jadi mulai hari ini dia ketat, hari ini mah kolota sama nana. Setan dimanapun ada. Perempuan itu hati-hati, mulai jadi perempuan murahan. Harus jadi perempuan mahal. Makanya bungkus pakai jilbab, bungkus pakai akhlak. Supaya kalian mendapatkan jodoh yang baik. Gitu ya. Jadi tolong kasih edaran pimpinan harian, kasih edaran kepada orang tua santri supaya tidak mengizinkan anaknya, putranya untuk pergi keluar rumah tidak disertai oleh ibunya atau bapaknya. Setuju? Awas, 21 Ramadan sampai 30 Ramadan manfaatkan oleh kalian di rumah untuk beribadah semakin tekun. Tadarusnya dilanjutkan ya. Gapai. Mudah-mudahan Lailatul Qadar yang sudah kita dapatkan melalui talqin zikir disertai dengan Lailatul Qadar yang disyariatkan menurut syariat Islam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.